apa ya, kayak sakit parah gitu. Akhirnya saya suruh berobat ke dokter sekaligus membekali dia dengan media propolis. Saya memberikan dia dua, satu yang ukuran kayak gini dan satu yang kecil. Ini untuk dia mobile kalau pergi ke dokter. Dan ini yang kecil, yang besar untuk di rumah stay. Alhamdulillah minumnya saya kasih dosis yang tinggi, satu makan, satu kali minum itu satu sendok makan. Kemudian dosisnya tiga kali dalam satu hari. Alhamdulillah itu berapa lama ya? Berapa bulan? Bisa ceritakan bagaimana ya, Ibu Maya mulai-mulainya? Saya sakit itu berat badan saya itu turun 42 kilo. Waktu itu saya sebelum saya sakit itu 67 turun 42 kilo selama saya sakit. Setelah saya dianjurkan sama tante saya untuk konsumsi media propolis, saya minum dan saya selalu bawa, saya bawa ini media propolis mobile. Saya minum itu 3 kali 1. Di situ ukurannya 7 tetes sampai 10 tetes. Setelah itu saya tetap berobat ke balai paru dan dokter saya kaget waktu saya bilang, dokter boleh enggak saya konsumsi media propolis? So, dokter saya bilang, kok juga minum media propolis? Iya, saya juga konsumsi itu. Oh, jadi dokternya juga ikut iya, minum? Iya, dokter saya itu sudah konsumsi, sudah lama juga media propolis. Setelah dia tahu saya konsumsi media propolis, dia anjurkan juga saya untuk minum media propolis. Alhamdulillah berat badan saya naik. Sekarang sudah berapa? Sekarang sudah 68 kilo. Dari 42? Dari 42 kilo. Dan selama 4 bulan. Bagaimana yang paru-parunya, Bu? Paru-paru saya waktu itu, pertama saya di ronsen, paru-paru saya itu kabur. Setelah ronsen kedua, paru-paru saya langsung kembali utuh dan maksudnya tidak bersih. Sudah langsung dokter saya bilang gini, tetap konsumsi obat dari dokter, tapi jangan lupa minum media propolis. Dan waktu itu juga saya kan mimisan juga, dokter saya langsung meneteskan di hidung saya. Oh, jadi dokternya juga ya, yang sarankan? Dokternya langsung teteskan saya media propolis. Saya kebetulan bahwa waktu itu ini media propolis mobile. Alhamdulillah waktu saya sakit itu badan saya, maksudnya saya jalan itu sesak, biar satu langkah itu saya sudah sesak, tapi alhamdulillah